Hai, aku Alicia. Aku mau cerita nih. Kemarin anakku sakit, dan untuk urusan kesehatan anak, aku tuh ingin lebih care. Jadi, aku langsung bawa anakku ke Singapura untuk dirawat. Biayanya kan mahal. Kalau untuk anak sih, aku ingin selalu kasih yang terbaik. Makanya, aku dan suami mempercayakan masalah perlindungan diri ke Allianz, yang sudah terbukti sejak lama dan terpercaya mengelola resiko. Dan lagi, anakku sudah aku daftarin asuransi Allianz dengan manfaat tambahan. Hospital and Surgical Care Premier. Keunggulannya banyak banget. Mulai dari pembayaran klaim sesuai tagihan dan bisa cashless di luar negeri. Jadi, nggak repot mengurus pembayaran. Selain itu, kita bisa memilih kamar loh. Mulai dari yang private hingga semi-private. Kita juga bisa pilih lokasi perawatan sampai di seluruh dunia. Oh iya, untuk penderita penyakit kritis katastropik, akan ada santunan bertahap hingga 500 juta rupiah. Kita juga tidak perlu takut karena nggak ada batas maksimal untuk masa perawatan di ICU dan rawat inap. Aku sama suami tenang banget, karena usia pertanggungannya sampai 99 tahun loh. Layanan yang paling aku suka itu adalah layanan hospital assistance. Layaknya asisten pribadi saat masuk, dirawat, dan mau keluar dari rumah sakit. Oh iya, satu lagi. Aku juga bisa konsultasi dengan pakar kesehatan melalui expert medical opinion. Plus, kita juga bisa telekonsultasi via aplikasi dengan dokter umum ataupun spesialis. Cara daftarnya gampang banget loh. Hubungi agen Allianz, lalu agen akan membantu mengurus semua. Kamu hanya perlu menandatangani dokumen melalui Allianz Discover. Gampang kan? Alhamdulillah, kini anakku sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sekarang aku dan keluarga mau jalan-jalan dulu, mumpung masih di Singapura.